Citrawarna 2015 yang bertemakan Culture, Nature dan Future bakal menampilkan sesuatu yang berbeza. Acara yang penuh warna-warni ini menyasarkan kehadiran seramai 50,000 orang sekaligus menjadi platform terbaik melonjakkan industri pelancongan negara di mata dunia. Dan untuk perkembangan acara Citrawarna 2015 di Dataran Merdeka, kita melintas langsung bersama wartawan Zaira Sri Zakaria. Silakan. Baik, terima kasih kepada rakan penyampai Syikin dan Luqman di studio. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Masih lagi bersama saya Zaira Sri Zakaria di Dataran Merdeka sempena program Citrawarna Malaysia 2015. Itu sebuah program promosi pelancongan yang menampilkan kebudayaan dan juga kepelbagaian produk Malaysia. Dan untuk makluman saudara, tempat ini sudah pun dibanjiri oleh pengunjung seawal jam 6.30 petang tadi yang pastinya teruja untuk menyaksikan kerana sendiri apakah sajian-sajian yang bakal dibawakan kepada anda menerusi Citrawarna Malaysia 2015 pada kali ini. Dan sebentar saja lagi program ini bakal dirasmikan oleh Menteri Pelancongan dan Kebudayaan, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Nazri Muhammad Nazri Aziz, dan bakal disaksikan sendiri oleh seramai lebih daripada 10,000 pengunjung dari dalam dan luar negara. Dan untuk makluman anda juga, hadir sama untuk memeriahkan lagi program ini pada malam ini, iaitu Timbalan Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Yang Berhormat Datuk Mas Ermiyati Samsudin, KSU Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Ong Hong Ping, dan Yang Berhormat Khairi Jamaluddin bersama dengan isteri yang turut sama memberikan sokongan padu kepada program Citrawarna Malaysia 2015 pada kali ini. Dan untuk makluman anda juga, program Citrawarna Malaysia 2015 ini bakal menampilkan kelainan yang pastinya berbeza berbanding dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Jadi untuk perinciannya, kita akan terus bersama-sama dengan Timbalan Ketua Setiausaha Pelancongan, iaitu Datuk Rashidi Hasbullah. Baik, terima kasih Datuk kerana sudi bersama dengan Nasional 8 pada malam ini. Terima kasih. Ya, saya ucapkan selamat sejahtera, selamat menonton kepada semua penonton Malaysia yang menonton TV 1 pada malam ini. Ya. Okey, baik Datuk. Apakah agaknya kelainan yang ini ditampilkan menerusi program Citrawarna Malaysia 2015 pada kali ini berbanding dengan tahun-tahun yang sebelumnya? Okey, tahun ini Citrawarna at Kuala Lumpur berlainan daripada Citrawarna yang telah kita laksanakan sebelum ini. Tahun ini adalah tahun yang ke-16 pelaksanaan Citrawarna. Jadi tahun ini kita mempersembahkan pentas terbesar di persembahan pentas terbesar di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Seolah-olahnya kita membawa istana budaya ke Dataran Merdeka. Jadi ini satu kelainan yang kita tunjukkan, kerana selama ini Citrawarna adalah berkonsepkan perarakan terbesar pelancongan di atas jalan raya, di depan jalan raja. Tetapi kali ini adalah pentas, persembahan pentas terbesar di atas Dataran Merdeka. Itulah kelainannya. Dan konsepnya pada tahun ini, kita berkonsepkan culture, nature dan juga future. Yang ini kita memberi keutamaan kepada program-program pelancongan dan kebudayaan untuk ditonton oleh pelancong-pelancong luar negara dan juga pelancong-pelancong tempatan. Okey, baik Datuk. Mungkin secara peribadinya, apakah harapan Datuk sendiri di sebalik program Citrawarna Malaysia 2015 kali ini? Okey, harapan Kementerian Pelancongan Kebudayaan dan juga seluruh negara, iaitu program ini akan menjadi satu program yang sangat-sangat disukai oleh pelancong, tak kira daripada luar negara dan juga dalam negara. Kerana kita mengangkat Citrawarna at Kuala Lumpur ini sebagai satu program terbesar di bawah kalender pelancongan negara. Ya. Jadi harapan kita kepada rakyat negara kita dan juga pelancong-pelancong supaya dapat menghayati, mengalami sendiri bagaimana hebatnya, bagaimana tersusunnya program yang kita atur ini, ianya boleh diketengahkan, dimegahkan oleh negara kita ke seluruh dunia. Mungkin ada kata-kata terakhir untuk masyarakat di luar sana daripada Datuk sendiri.
kita Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan mengharapkan semua pelancong-pelancong yang ada di negara kita dan juga pelancong-pelancong dalam negara yang ada di Kuala Lumpur ini supaya datang menyaksikan program kita yang telah pun bermula semalam, dan hari ini kita ada program seterusnya iaitu di peresmiannya dan juga persembahan yang mempersembahkan persembahan nature, culture nature dan juga future ini mulai 8:30 malam, tak lama lagi, sejak lagi ya. Jadi ini kita serulah siapa yang ada di dataran mereka sekitarnya ini, maknanya datang beramai-ramai untuk menyaksikan program pada malam ini. Ya? Baik, terima kasih Datuk. Baik saudara, program Citrawana Malaysia 2015 pada kali ini diharapkan akan dapat memberikan satu impak yang besar buat rakyat Malaysia, dan pastinya segala yang berlaku di negara ini, musibah ataupun kejadian yang melanda di negara ini pastinya akan memberikan satu semangat baru buat rakyat Malaysia. Dan inilah dia pentas Citrawana Malaysia 2015 yang sekaligus menjadi simbolik kepada pentas perpaduan dan juga kesatuan rakyat Malaysia berbilang kaum di negara ini, yang pastinya menjunjung impian dan juga harapan yang sama demi melihat kejayaan Malaysia di mata dunia. Dan untuk itu, Zaira Sri Zakaria melaporkan dari Dataran Merdeka untuk program Citrawana Malaysia 2015. Kembali kepada rakan penyampai di studio, Cikin dan Lukman, silakan.